Dua anak perempuannya masih lepas pasang hijab, suami Oki Setiana Dewi beri penjelasan. Oki Setiana Dewi dikaruniai 4 anak dari pernikahan dengan Ori Fitrio. Sementara itu, baru-baru ini suami Oki Setiana Dewi memberikan penjelasan mengenai penampilan putrinya yang masih lepas pasang hijab. Terlahir dari orang tua berprofesi sebagai pendakwah, penampilan anak Oki Setiana Dewi tak lepas dari sorotan. Terlebih, dua di antara anak kakak Ria Ricis ini tidak jarang tampil dengan hijab ataupun melepasnya. Rupanya, ada alasan dibalik keputusan lepas pasang hijab dua anak perempuan Oki Setiana Dewi. Ori Fitrio, suami Oki Setiana Dewi memberikan penjelasan dibalik penampilan sang anak. Dua putri Oki Setiana Dewi ini bernama Maryam Nusaibah Abdullah dan Hadejah Fatimah Abdullah. Keduanya seringkali terlihat mendampingi Oki dalam berbagai kesempatan. Seperti dalam potret ini, potret terbaru dua anak perempuan Oki Setiana Dewi yang mencuri perhatian. Momen ini diunggah saat Oki Setiana Dewi baru saja pindah ke Mesir bersama anak-anak. Kini, dua anak perempuan Oki Setiana Dewi semakin besar. Maryam yang lahir pada tahun 2014 sudah menginjak usia 10 tahun. Sementara itu, Hadejah lahir pada 2016 kini berusia 8 tahun. Seperti inilah potret keduanya yang terpaut usia 2 tahun saja. Anak-anak Oki Setiana Dewi ini juga mencuri perhatian lantaran hafal Al-Quran di usia belia bahkan fasih berbahasa Arab. Saat ini, anak-anak Oki Setiana Dewi bersekolah di Mesir. Anak selebriti ini ikut pindah ke Mesir bersama sang ibu yang melanjutkan pendidikan di sana. Oki Setiana Dewi sempat membagikan momen saat anak-anaknya masuk sekolah perdana di Mesir. Anak selebriti ini tampak beradaptasi dengan lingkungan baru usai kepindahan ke Mesir. Setelah pindah ke Mesir, anak Oki Setiana Dewi juga mengikuti berbagai kegiatan menarik. Mulai dari mengaji, latihan sepak bola, hingga berkuda melengkapi kegiatan anak selebriti ini di Mesir. Termasuk, Maryam dan Hadejah yang aktif dalam beberapa kegiatan setelah pindah ke Mesir. Terlahir dari orang tua berparas rupawan, dua anak perempuan Oki Setiana Dewi ini mewarisi pesona sang ibu. Seperti dalam potret ini, momen kebersamaan Oki Setiana Dewi dengan dua putri tercinta. Artis dan pendakwa ini mengajak buah hatinya jalan-jalan saat di Mesir. Sementara itu, gaya OOTD anak perempuan Oki Setiana Dewi kerap mencuri perhatian. Penampilan anak Oki Setiana Dewi ini juga tak lepas dari sorotan. Terutama, dua anak perempuannya yang tidak jarang tampil berhijab ataupun melepasnya. Hal ini cukup menarik perhatian, terutama karena Oki Setiana Dewi dikenal sebagai seorang pendakwa. Ori Fitrio, suami Oki Setiana Dewi memberikan klarifikasi mengapa dua putrinya masih lepas pasang hijab. Dalam unggahan terbaru di media sosial, suami Oki Setiana Dewi menjelaskan bahwa dua putrinya masih belum balig atau dewasa. Penjelasan ini diharapkan memberi pemahaman mengapa Maryam dan Hadejah masih lepas pasang hijab. Note, anak-anak masih lepas pasang hijab, belum balig belum wajib pakai, jadi kalau mau lepas gak apa-apa, ditulis Ori Fitrio seperti dalam caption Ori Fitrio. Itulah potret dua anak perempuan Oki Setiana Dewi yang disorot karena lepas pasang hijab. Sementara itu, keluarga Oki Setiana Dewi kini menjalani kehidupan baru di Mesir.